رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Mas, sampai mana Mas? Faslun asbabu sujudi sahwi. Ayo Mas. Lun asbabu sujudis sahwi arba. Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi itu ada empat. Ketemu. Habis tumak nina. Ada Mas, halaman berapa Mas? 20 berapa? Tuh. Masa kalah sama. Sudah, ketemu. Ketemu Mas. Ke sana Mas, ke sana. Nah, tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabus sujudi sahwi arba'atun. Penyebabnya dilakukan sujud sahwi itu ada empat. Jadi macam-macam sujud sebelum kita masuk ke sujud sahwi, itu macam-macam sujud itu ada empat macamnya. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga sujud sahwi. Yang keempat sujud syukur. Jadi macamnya sujud itu ada empat. Yang pertama sujud di dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah ini tatkala kita mendengarkan ayat-ayat sajdah di luar sholat maupun di dalam sholat, kita disunnahkan untuk sujud. Sujud tilawah. Jadi kalau ketemu sama ayat-ayat sajdah, pas imamnya baca ayat-ayat dan termasuk ayat sajdah, waktupun itu di rakaat pertama misalkan, harus sujud. Habis sujud
berdiri lagi, melanjutkan ayatnya lagi. Di luar sujud, di luar sholat juga seperti itu. Tatkala kita tadarusan, diharuskan sebetulnya itu tatkala menemui ayat-ayat sajdah, itu diharuskan untuk sujud. Terus yang ketiga, sujud sahwi ini nanti. Dan yang keempat adalah sujud syukur. Misalkan sampean mendapatkan kenikmatan, atau sampean mendapatkan hadiah, atau mendapatkan kebahagiaan, sampean juara, sampean nilainya kumlot, atau sampean dapat hadiah mobil, mobil Alphard, sujud syukur. Terus mobilnya taruh di asrama ya. Sujudnya syukur, syukur bisa ngasih Alphard ke asrama, luar biasa itu ya. Terus di luar keempat sujud tidak ada lagi sujud. Gak boleh kita mengada-ngadakan sujud, sujud kepada ibu, gak boleh sujud kepada ibu. Kalau mau cium kaki ibunya ya sudah, ibunya diduduin, cium kakinya. Gak usah sujud-sujud. Kayak yo-yo, ternyata dalam kehidupannya nyakiti ibunya ya. Nelfon aja kagak, meromoro karena pencitraan atau apa, karena disyuting di video, terus ketemu ibunya di jalan, terus nangis-nangis, terus dicium kakinya. Gak boleh. Kata Kanjeng Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya aku disuruh untuk memerintahkan seorang manusia ayyasjudah li ahadin, untuk sujud kepada manusia lainnya, la amartul mar'atu, aku perintahkan seorang wanita antas juda li zaujiha, untuk sujud kepada suaminya. Jadi kata Kanjeng Nabi, seandainya diperbolehkan aku perintahkan seseorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya, akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya ada, seandainya diperbolehkan, kata Kanjeng Nabi, seorang istri diperintahkan untuk sujud kepada suaminya, kalau diperbolehkan. Sayangnya tidak diperbolehkan. Seandainya diperbolehkan, jadi sujud itu ada empat macamnya tadi. Yang pertama sujud di dalam sholat, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi, dan yang keempat sujud syukur. Banyak melihat tatkala sepak bola, tatkala seorang nendang terus masuk, wah, kalau yang beragama Islam biasanya langsung sujud syukur. Sujud syukurnya itu perlu dipertanyakan. Ngerti enggak dia itu caranya sujud syukur? Yang penting kan sujud, Pak. Baca apa kan enggak tahu. Baca subhanallah kan cukup. Makanya diwajibkan bagi kita seorang muslim, apalagi masih muda, untuk kita mencari ilmu. Kenapa? Karena syaratnya diterimanya sebuah amal adalah dia punya ilmunya, yang pertama itu. Yang kedua, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Itu syaratnya diterimanya sebuah amal atau ibadah, karena kita paham
terhadap apa yang kita lakukan karena kita punya ilmunya. Yang kedua, kita melakukannya karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi kita beribadah itu karena Allah, tidak karena yang lain. Paham ya? Jadi sampai itu harus, ini sujud sahwi ini wajib atau sunnah ini? Sujud sahwi ini sepengetahuannya sampean selama ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ya, nanti akan tahu nanti setelah terakhir ya, wajib atau sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, jadi penyebabnya kita melakukan sujud sahwi, yang pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholah, yaitu kita meninggalkan perkara-perkara yang dekat dengan sholat, maksudnya perkara-perkara yang dianggap fardu sama orang. Au ba'dil ba'dih, atau sebagian dari sunnah ab'ad. Ab'ad itu dekat ya, bagian, dianggap rukun sama orang, dianggap rukunnya sholat, padahal sunnah. Sunnah-sunnah ab'ad itu akan dijelaskan di bawahnya nanti. Intinya, sunnah-sunnah yang dianggap rukun, dianggap wajib di dalam sholat, itu kita tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya tasahud awal di sholat yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat seperti sholat duhur, karena ada tasahud awalnya itu, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, nanti mana ada tasahud awal. Kita kadang tidak tahu ilmunya, dikira tasahud awal itu adalah rukun, padahal sunnah. Walaupun sampean enggak tasahud awal, enggak masalah. Jadi habis 2 rakaat biasanya tasahud terus berdiri langsung, enggak masalah, itu sunnah. Sunnah tidak membatalkan sholat, tapi karena sampean kurang ilmu, jangan coba-coba. Sekarang udah punya ilmu terus sampean enggak usah sholat, enggak usah tasahud awal. Kita nyoba-nyoba biar tampil beda, lain sudah. Niatnya udah pengin dilihat orang. Dan nanti kalau ada orang nanya, sampean kok enggak tasahud awal tadi? Sampean ilmunya sih kecil sampean. Kopinya kurang kental, sampean kurang jauh kopinya. Pingin di lem orang udah enggak anu. Syaratnya tadi, syaratnya diterimanya ibadah, dua, kita punya ilmunya, paham akan ilmunya, kedua, ikhlas karena Allah. Jadi kalau karena orang lain enggak diterima sama Tuhan. Ini yang pertama, meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad. Yang kedua, ats-tsani fi'lu ma yubtilu 'abduhu wa la yubtilu. Enggak kelihatan. Wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Jadi yang kedua adalah mengerjakan sesuatu yang bila disengaja itu dapat, ya betul loh, dapat membatalkan sholat. Kalau tidak disengaja, tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat.
Contohnya apa? Menambah rukun sholat. Jadi karena sampean dilihat mertuanya gitu, sholat subuh sampean tambah jadi 3 rakaat. Itu kalau sampean sengaja melakukannya, itu batal sholatnya. Tapi kalau sampean fa'alahu nasian, melakukannya karena lupa, karena kelupaan, itu tidak membatalkan sholat. Ini penyebabnya ya. Penyebab yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad. Yang kedua, melakukan atau menambah rukun sholat. Jadi misalkan sampean mengurangi juga. Jadi misalkan sampean apa itu? Jadi makmum masbuk maghrib, sampean lambat satu rakaat. Saking khusyuknya, imamnya salam, sampean ikut salam. Kalau sampean masbuk satu rakaat, kalau imamnya sudah salam, berarti sampean baru mengerjakan 2 rakaat. Terus sampean salam. Kalau sampean lupa, enggak masalah. Tapi kalau sampean sengaja untuk ikut salam, waduh, aku nanti kalau berdiri ini ketahuan kalau masbuk. Biar enggak ketahuan sama bapak ustaz ikut salam juga. Itu batal ya. Enggak boleh. Yang ketiga, atsalitsu, yang ketiga, nakluh rukunin kauliyin ila ghairi mahallihi. Jadi membaca rukun kauli, rukun ucapan di tempat lainnya. Maksudnya gimana? Rukun kauli itu apa? Rukun kauli itu ada apa? Ada berapa, Mas, rukun kauli, Mas? Rukun dalam sholat dibagi di 3. Yang pertama rukun qalbi niat, yang kedua rukun qauli ucapan, yang ketiga rukun fi'li. Yang kedua rukun qauli ada berapa? Ada berapa? Qauli yang diucapkan ada berapa? Ada 5. Yang pertama takbir, takbiratul ihram. Yang kedua baca al-fatihah. Yang ketiga baca tasyahud. Yang keempat baca sholawat. Yang kelima salam. Itu toh diingat-ingat ya. Yang penting paham. Kalau ngafalkan itu gampang, yang penting sampean paham. Wudu, yang penting sampean paham wudu itu. Walaupun enggak hafal dalil, sampean paham. Membasuh kuping. Sunnah atau rukun itu? Sunnah. Sampean enggak basuh kuping enggak apa-apa, sah wudunya ya. Kalau disampaikan ditegur sama orang, Mas, kok kupingnya enggak dibasuh sampean? Terus dijawab sama sampean, sampean enggak ngaji, Mas. Aku ini mengerjakan ini memang tak sengaja biar sampean tegur. Ngaji yo, Pak. Ngaji nang di amam ngono. Terus maksudnya apa? Nakalu rukunin kaulin, memindah rukun kauli ila ghairi mahallihi di tempat yang lainnya seperti apa? Misalkan sampean baca surat Fatihah di tahiyat atau sebaliknya, imamnya baca surat panjang
Terus sampean dengarkan bosan, masa dengarkan bosan ya? Terus sampean baca sendiri, yang sampean baca selawat enggak? Allahul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak boleh ya. Jadi sudah ada mahalli, sudah ada tempatnya masing-masing. Jadi memindahkan Fatihah di tahiyat. Kalau sampean enggak hafal, sampean mualaf baru masuk Islam, cuma bisanya baca Al-Fatihah enggak masalah. Tahiyat baca Fatihah. Ruku baca Fatihah. Masa enggak hafal subhanallah ya. Terus Ar-Rabi'uh yang keempat, iqa'uh ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Jadi apa ini? Menambah rukun fi'li. Rukun fi'li ada berapa, Mas? Rukun fi'li ada tuh. Ada berapa, Mas? Tuh 7. Allah karim. Ditanya bingung, guys. Keringetan kalau ditanya. Dihafal lagi, Mas. Yang penting paham. Ada 7. Contohnya apa? Ma'ahtimali ziyadah, ditambah. Rukun fi'linya ditambah lagi. Contohnya apa? Misalkan sampean sholat sendirian atau sholat berdua, berjemaah, sholat duhur, saking nikmatnya tempatnya, saking khusyuknya sholatnya, terus sampean di akhir berdirinya sampean ragu. Atau pas rokaat ketiga sampean ragu, ini udah rokaat ketiga atau keempat ya, ragu sampean. Kan pernah sampean gitu ya, kalau sholat sendirian itu loh, muruh-muruh lu kok salam ya. Sampean ragu, sholat maghrib misalkan, ini baru 2, karena dekat tasahud awal sama akhir, dekat. Ini udah rokaat kedua atau ketiga ya, sampean ragu. Kata Kanjeng Nabi, pilih yang sedikit. Kalau sampean ragu di sholat maghrib, sampean sholat sendirian atau berjemaah sama temennya, sama-sama perjalanan misalkan capek, kurang konsentrasi, terus ragu, temennya juga ngikut juga ikut ragu juga, ini rokaat kedua atau ketiga ya, bimbang, ragu, kata Kanjeng Nabi, ambil yang sedikit, yakinkan bahwa itu rokaat kedua. Terus sampean tambah lagi, ziyadah lagi. Ternyata bisa jadi yang sampean anggap rokaat kedua itu rokaat ketiga. Jadi sampean kalau posisi dalam rokaat ketiga sampean tambah lagi, bisa jadi itu rokaat yang keempat. Kalau sampean memang kenyataannya di rokaat kedua, sampean tambah lagi, berarti benar jangkep ke rokaat ketiga. Tapi kalau kenyataannya nanti setelah sholat sampean, oh ini rokaat kedua atau ketiga ya, ketiga, kedua wis, sampean yakini kedua, ternyata dalam ini yakin sampean kalau bahwa yang sampean kerjakan tadi itu sudah rokaat ketiga, berarti yang sampean tambahkan tadi berarti rokaat yang keempat. Ini penyebabnya yang dilakukan, yang harus kita lakukan menambah sujud sahwi apabila kita menemukan 4 perkara ini. Yang pertama, meninggalkan sunat ab'ad. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Menambah
amalan karena lupa menambah rukun, karena lupa. Yang ketiga, membaca rukun qauli di tempat yang lain. Sampean di duduk di antara dua sujud, sampean baca ini. Rukun qauli itu ada berapa tadi? Tasyahud diganti Al-Fatihah misalkan. Itu diharuskan sujud sahwi. Terus yang keempat, kelebihan ma'ah timali ziyadah, kelebihan rukun fi'li. Jadi maghrib sampean jadikan 4 rakaat misalkan, karena memang ada keraguan-raguan, sampean tambah sendiri. Itu diharuskan sujud sahwi. Gimana sujud sahwi? Caranya sujud sahwi? Sujud sahwi ini termasuk di dalam sholat atau di luar sholat? Tadi macam-macamnya sujud ada 4. Yang pertama sujud di dalam sholat, pasti sudah dikerjakan di dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah, bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Yang keempat sujud syukur di dalam atau di luar sholat? Di luar sholat. Kalau sujud sahwi di dalam sholat sebelum salam sujudnya berapa kali? Satu atau dua atau tiga? Satu atau dua atau tiga? Dua kali. Sujud saja, sujud seperti sujud biasanya. Waktunya sekedar atau setara dengan kita membaca subhanallah. Sujud saja. Duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, terus salam. Baca apa, Pak? Tidak baca apa-apa, boleh. Boleh, tidak ada apa-apa. Loh, kok di dulu di madrasah atau di sekolah kok ada macam-macamnya, Pak? Kalau sujud syukur baca ini, sujud sahwi baca ini. Kalau sujud sahwi, kalau saya enggak salah, Pak, baca subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tapi itu bukan sunnah Nabi ya. Itu ijma' ulama. Ijma' ulama yang identik dengan sujud sahwi. Karena kelupaan, karena keraguan, karena nambah atau ngurangi, itu ditambah itu sama ulama. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah memberi contoh baca subhana man la yanamu wala yasu. Cuma itu ijma ulama. Jadi sampean harus tahu, Kanjeng Nabi mensunahkan kita membaca subhana man la yanamu wala yasu. Itu berarti enggak ngaji. Kayak kemarin ada seorang habib, ada seorang tokoh ulama mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu bukan hadis Rasulullah ya, bukan ucapan Rasulullah, tapi ucapan Syekh Wahid Hasyim Asy'ari. Itu jargonnya NU itu, hubbul watan minal iman, bukan qala Rasulullah. Tapi ada di YouTube itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman. Ya, kalau yang enggak ngaji manggut-manggut aja ya. Tapi kalau yang ngaji ya mesem. Itu bukan qala Rasulullah itu, tapi qala Syekh Hasyim Asy'ari, tentang nasionalisme dan apa, Mas? Dan keislamannya.
dijadikan ini. Lanjut, faslun ab'adus sholati sab'atun. Nah, ini sekarang sudah masuk ke babnya. Babnya sunnah. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada apa sab'atun? Ada berapa, Mas? Sab'atun apa itu? Apa bahasa Arabnya sab'atun? Oh. Hah? Sabtu, sabtu. Sabah, jadi sab, sabtu itu tuh tujuh, sabatun tujuh, jadi ada tujuh. Yang pertama antasahudul awal, jadi tasahud awal. Tasahud awal itu sunnah abad, sunnah yang dikira rukun sholat, padahal sunnah. Jadi tasahud awal di sholat duhur, di sholat asar, isya, maghrib, tasahud awalnya itu adalah sunnah. Wa qu'uduhu, dan duduknya juga sunnah. Duduknya tasahud awal itu loh sunnah. Wa sholatu 'alan nabi, dan bersolawat kepada nabi di tasahud awal itu sunnah sallallahu alaihi wasallam fihi. Udah berapa? Tiga. Wasolatu alal ali fi tasahudil akhir, dan bersolawat kepada keluarganya kanjeng nabi di tasahud akhir juga sunnah. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa yang engkau sebutkan Ali, Ali, siapa yang engkau sebutkan sebagai keluarga? Ditanya sama sahabat Rasulullah itu. Sering kalau kita bersolawat terus disambung dengan wa alihi, siapa sih keluarganya jenengan itu? Dijawab sama kanjeng nabi, kullu taqiyyin ali muhammadin, setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Jadi sampean jangan berkecil hati. Yang dinamakan keluarga itu kata kanjeng nabi, kullu taqiyyin ali muhammadin, setiap hamba-hamba Allah yang bertakwa itulah adalah keluargaku. Jadi sampean setiap orang sholat dimanapun, dari ufuk timur sampai ufuk barat, sholat itu tiap menit, tiap detik ada orang sholat. Setiap nyampe kepada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insya Allah kita yang dikasih mahkota ketakwaan sama Allah, kita itu termasuk ke dalam sholawatnya ali Muhammad dan keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita diakui sama kanjeng Nabi Muhammad sebagai keluarganya. Amin. Wal kunutuh, dan kunut. Nah, ini kalau di mazhabnya Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah, dianjurkan. Wassalatu wassalamu ala nabi. Jadi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kunut itu ada solawat juga. Di kunut itu juga ada solawat. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi dan wa alihi wa sahbihi fihi. Dan juga di dalam kunut itu ada solawat kepada keluarganya kanjeng nabi dan para sahabatnya kanjeng nabi. Terus juga ditanya, udah ditanya keluarganya, ya Rasulullah, yang dimaksud keluargamu yang mana? Dijawab sama kanjeng nabi, kullu taqiyyin ali Muhammadin, setiap orang yang bertakwa itulah keluargaku. Terus ditanya lagi, wa sahbihi fihi, dan yang dimaksudkan sahabatmu siapa ya Rasulullah, yang melakukan sunnah-sunnahku. Jadi kalau kita melakukan sunnah-sunnahnya kanjeng nabi, itu adalah sahabatnya
sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah, tadi ini sunnah abad ini termasuk sunnah-sunnahnya di dalam sholat yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Kalau kita melakukan ini, kita semoga juga termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi, diakui keluarganya dan juga sahabatnya. Paham ya? Jadi yang dimaksud sunnah abad tadi ada 7. Yang pertama tasyahud awal. Tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu tasyahud awal. Wa qu'uduhu dan juga duduknya tasyahud awal itu juga sunnah. Jadi kalau sampean enggak tasyahud awal, enggak duduk tasyahud di 4 rakaat salat asar, misalkan sampean enggak duduk, enggak tasyahud awal, lupa misalkan. Habis sujud biasanya duduk terus berdiri lagi. Terus dalam karena sudah berdiri baru sampean ingat lanjutkan, enggak usah ini ya. Gak usah duduk lagi, lu aku gak tasyahud awal rek, duduk lagi gak boleh, langsung aja lanjutkan terus, nanti diganti dengan sujud sahwi. Terus wassalatu ala nabi juga di tasyahud awal itu kan ada ininya, habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, allahumma salli ala sayyidina muhammad. Lupa enggak sampai itu, sampean cuma wa asyhadu anna muhammadur rasulullah terus sampean berdiri langsung kan. Enggak sampai ini. Ini nanti diharuskan untuk sujud sahwi juga. Wassalatu ala ali fi tasyahudil akhir. Di tasyahud akhir sampean lupa enggak baca selawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Dilompat sama sampean. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah habis itu assalamualaikum sampean kan. Itu sebelum assalamualaikum sampean ganti dengan sujud sahwi. Sujud aja. Baca apa, Pak? Terserah, baca subhanallah boleh. Terus baca yang ijma ulama tadi boleh. Subhanah mallaya namu wala yasu. Terus wassalatu kunut, sampean lupa enggak baca kunut. Lupa. Bukan lupa, Pak, enggak tahu. Ya belajar, ya. Belajar. Kalau berjamaah Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini, ya. Mas Agus ya. Allahumma hdina. Allahumma hdina fi man hadain. Lupa. Yang penting sampean angkat tangan, sampean yang ngafal apa? Baca Fatihah, enggak baca Fatihah enggak apa-apa. Sebagai pengganti dari doa kunut. Doa itu kunut itu. Kunutnya hanya berdiri dan berdoanya itu kunut namanya. Terus wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhir doa kunut itu biasanya ditutup dengan selawat kepada Kanjeng Nabi wa alihi washabbihi fihi, kepada keluarganya dan sahabatnya juga. Jadi kalau sampean habis baca kunut lupa enggak baca wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, lupa, sampean ingat nanti di sebelum salam sampean harus tambah dengan sujud sahwi dua kali sujud. Boleh baca subhanallah 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 boleh, enggak baca pun boleh, yang penting sampean sujud. Rukunnya sujud harus dilakukan. Atau baca ijma ulama tadi, subhanah man la yanamu wa la yashu, boleh. Sudah paham ya? Jadi penyebab-penyebabnya sujud sahwi dan sunnah-sunnah abad di dalam sholat sudah paham. Semoga ilmu yang kita kaji pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat kita dan juga orang tua kita
di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga termasuk ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa Astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.